Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا على شكر نعمك, أعنا يا ربنا على شكر نعمك, وكما قد أنعمت علينا بنعم فزدنا منها. اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا اخسرنا يوم القيامة مع زمرة الشاكرين ومع إمامهم حبيبك سيد المرسلين. ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kami cintai yang kami muliakan para pemirsa, pendengar, wabillahi khusus lagi para hadirin hadirat, para orang tua kami yang semoga semua senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab Hikamnya. Semoga benar-benar kita bisa menjadi hamba-hamba yang faham akan hikmah dan diberi oleh Allah hikmah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat, menghantarkan kebaikan keselamatan kita di dunia, di diri dan keluarga, di dunia dan di akhirat. Seperti biasa, sebelum kita baca hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, ada mukaddimah yang kami ambil dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan kitab Sahih Bukhari. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, qala qultu, Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwal, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Qala, Rasulullah menjawab, Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Qala, kemudian Abu Dzar berkata, qultu, ya Rasulullah, tuma ayyun, setelah Masjidil Haram, masjid apa yang dibangun ya Rasulullah? Qala, Al-Masjidil Aqsa, kemudian Masjidil Aqsa. Qala, kemudian Abu Dzar berkata, qultu, aku bertanya lagi, kam bainahuma, berapa jarak waktu antara Masjidil Haram dibangun dan dibangunnya Masjidil Aqsa? Qala, 40 sanatan, 40 tahun. Wa aynama adraktas salata wa salli fa innama huwa masjiduk. Kemudian Nabi menambahkan, kapan kamu menemukan waktu salat, maka salatlah dimanapun kamu berada, ketahuilah, dimanapun engkau berada, ketahuilah, tempat itu adalah masjidmu. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang awal masjid yang dihadirkan, yang dibangun di muka bumi ini. Di sini disebutkan Rasulullah pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Sementara kita juga tahu bahwasanya Sayyidina Ibrahim alaihi salam dengan Sayyidina Ismail adalah yang membangun Ka'bah. Kemudian Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Sulaiman. Di sini disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun, sementara jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman lebih dari 1000 tahun. Maka di sini ulama menjelaskan, termasuk Ibn Hajar al-Asqalani, di saat mensyarahi hadis ini, bahwasanya Nabi Ibrahim bukan membangun dari asasnya, akan tapi Nabi Ibrahim adalah yang melanjutkan pondasi yang sudah ada sebelumnya. Begitu juga Nabi Sulaiman melanjutkan pondasi yang sudah ada. Adapun siapa yang membangun ini, maka disebutkan di situ adalah dalam keterangan para syurahil hadis, pencara hadis menjelaskan bahwa
Yang bangun pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam yang membangun pondasinya. Jadi pondasi Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Setelah 40 tahun kemudian Nabi Adam membangun pondasi Masjidil Aqsa. Jadi ini ada yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi setelah membangun Masjidil Haram kemudian dibangun Masjidil Aqsa. Baik, ini adalah masalah pembangunan. Masalah awal yang meletakkan pondasinya. Baru setelah itu datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau yang membangun, meninggikan dari pondasi yang sudah ada. Kemudian Sayyidina Sulaiman juga membangun dari pondasi yang sudah ada. Nah, kemudian di sana ada juga riwayat menjelaskan tentang tentang keutamaan masjid-masjid tersebut. Bahwasanya masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram. Disebutkan dalam banyak riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Baihaqi meriwayatkan, Imam Bazzar meriwayatkan, dan juga banyak perawi-perawi hadis meriwayatkan hadis tentang dari hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya qala alaihi salatu wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, udlu salati fil masjidil harami ala ghairihi, bahwasanya udlu salati fil masjidil haram ala ghairihi, keutamaan, kelebihan salat di Masjidil Haram dibanding yang lainnya adalah mi'atu alfi sholatin, 100,000 sholat. Jadi kalau kita sholat di Masjidil Haram seperti 10,000 kali sholat. Jika fardu 10 kali fardu, jika sunnah 10 kali sunnah. Allah. Wa fi masjidi, di Masjid Nabawi, hadza, ini waktu itu Nabi berada di Masjid Nabawi, alfu sholatin, 1,000 kali sholat. Wa fi masjidi Baitul Maqdis, adapun di Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, 500 sholatin, 500 sholat. Maka ini singkat saja, kami himbau kepada siapapun di saat dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi ataupun Masjidil Aqsa, tidak yang berbanyak sholat di sana. Akan tapi karena kurang kerinduan kepada kemuliaan, banyak di antara kita karena kurang rindu kepada kebaikan, banyak orang di saat melaksanakan ibadah haji, ternyata sholat fardunya pun ada di gang-gang mal-mal yang ada di sana, bukan di Masjidil Haram. Alangkah ruginya mereka itu. Maka dari itu kan, mohonlah kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah Haramain, Makkah dan Madinah. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beribadah di dalam Masjidil Haram agar mendapatkan keutamaan yang luar biasa tadi. Keutamaan keagungan salat satu kali satu rakaat seperti 10,000 rakaat. Kemudian 100,000 rakaat. Kemudian di Masjid Nabawi seperti 1,000 rakaat dan di Masjid Al-Aqsa seperti 500 rakaat. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah kebaikan akan Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Keberikan Allah berikan kepada siapapun yang Allah cintai. Semoga kita tergolong hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga dimudahkan oleh Allah kita untuk memasuki Masjidil Haram, bisa sujud di sana, melakukan salat di sana sehingga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Perbanyaklah sholat di sana dan berusahalah sebisa mungkin di saat di sana untuk bisa melakukan sholat di dalam masjid, bukan sholat dihampar di jalan-jalan karena selalu terlambat. Adzan baru turun, kalau adzan baru turun dari tempat tinggal ketinggalan. Kalau adzan sudah berada di dalam masjid, hendaknya kita rindu kebaikan di sana. Jangan sibuk dengan belanja dan sebagainya. Hari ini saudara-saudara kita banyak melaksanakan ibadah haji. Yang beruntung-beruntung, dan semoga mereka beruntung semuanya, dan semoga kita semua yang saat ini belum bisa melaksanakan ibadah haji dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan umrah, sehingga mendapatkan keutamaan-keutamaan sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, kemudian juga ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kemudian di situ disebutkan dalam bungkasan hadis tadi apa? Aina ma adrakta sholat fa salli. Dimanapun kamu menemukan waktu sholat, sholatlah di tempat itu. Ini termasuk kelebihan daripada umat Nabi Muhammad seperti disabarkan Nabi, Ju'ilat liyal ardu masajidah. Allah telah menjadikan bagi kami, adalah bagiku, semua bumi adalah tempat untuk sholat. Jadi umat Nabi Muhammad muda, sholat di mana saja. Maka jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Jika anda di kebun, sholatlah di kebun. Jika anda di toko, sholatlah di toko. Jika anda di sawah, sholatlah di sawah. Anda di puncak gunung, di mana saja, di tengah lautan anda bisa melakukan sholat. Dimanapun anda berada bisa melaksanakan sholat. Begitu mudahnya, kalau sholat tidak harus ke masjid, hanya keutamaan sholat berjamaah di dalam masjid, iya. Akan tapi ada kalanya kita berada di kebun yang jauh dari masjid, atau di
di sawah yang tengah sawah sana kemudian mendengar azan, lakukan sholat di atas lumpur pun sah, kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini masya Allah kehilangan kemuliaan, kehilangan bahkan mungkin melakukan dosa karena tidak ngerti ilmu. Allah telah memberikan kemurahan kepada umat Nabi Muhammad, bahwasanya semua bumi Allah ini bisa dijadikan tempat untuk sholat Allah. Semoga Allah mudahkan kita melaksanakan sholat dan Allah menerima sholat kita dan menjauhkan kita dari meninggalkan sholat. Baik, ini saja insya Allah kita akan lanjutkan dengan hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari yang kita sudah sampai kepada murasalahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan para murid-murid beliau atau kawan-kawan saudara-saudara beliau, sahabat-sahabat beliau dari para ulama-ulama ulama-ulama pembimbing-pembimbing umat. Kita sudah sampai kepada waqad a'udzu ila qala musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qala waqad a'udzu ila Dawud alaihi salam waqad a'udzu ila Dawud alaihi salam. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menceritakan tentang wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Sayyidina Dawud AS, yang bunyi wahyu itu adalah Ya Dawud, wahai Dawud, Ya Dawud, wahai Dawud, kullis siddiqin, katakan kepada ahli siddiq. Siddiqin ini ada siddiq, orang yang benar-benar mempercayai keimanannya yang kuat kepada janji-janji Allah. Sehingga siddiq dengan hatinya mempercayai, meyakini, kemudian perilakunya membuktikan tentang apa yang ada di dalam hatinya. Siddiqin. Siddiqin dengan ilmunya kenal Allah lalu mempercayai perilakunya, tingkah lakunya, gerak-geriknya sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Mempercayai Allah, mempercayai iman kepada Allah, mempercayai tentang janji-janji Allah. Katakan kepada mereka itu bi fal yafrahu, hendaknya orang-orang siddiqin ini yang tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, atau orang dari umatmu yang mengaku diri adalah siddiqin. Ini dinukil oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, artinya juga untuk kita yang merasa dirinya adalah orang yang percaya kepada Allah, yang mempercayai Nabi Muhammad SAW. Ayo sekarang, kul, katakanlah kepada mereka, bi fal yafrahu, hendaknya mereka itu kalau bergembira atas denganku, bukan dengan selainku. Maka ini adalah puncak keimanan. Jadi kalau kita mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingat adalah Allah. Wa bi dzikri fal yatamatta'u, dan dengan bi dzikri, hendaknya dengan berzikir kepadaku, fal yatamatta'u, mereka bersenang, senang bergembira. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, disebutkan bahwasanya dengan berzikir kepada Allah hatinya tenang. Kalau benar-benar engkau adalah orang siddiqin, orang yang percaya kepada Allah, mengerti tentang keagungan Allah, memahami tentang keagungan Allah, merasakan tentang keagungan Allah dan begitu luasnya karunia Allah dan begitu mengerinya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka lihat, di saat mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah, yang ia sadari adalah ini adalah dari Allah, sehingga bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan Allah, jadi sadar sehingga mudah mensyukuri. Sebab bencana besar bagi orang yang diberi oleh Allah kenikmatan tidak mensyukuri. Ada orang diberi mata tidak digunakan untuk kebaikan karena tidak sadar kalau itu adalah pemberian dari Allah. Di saat luput kita atau lupa bahwasanya ini dari Allah, akan kita gunakan mata untuk melihat yang haram. Harta yang diberikan oleh Allah, kalau kita sadar itu dari Allah, begitu mudahnya kita menggunakan untuk Allah. Ada masjid butuh, pesantren butuh, anak yatim butuh, mudah untuk kita berikan kepada Allah karena kita sadar ini dari Allah. Maka dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bergembira karena itu dari Allah. Menyadari kalau nikmat ini dari Allah, inilah sesuatu yang luar biasa. Itulah yang ada di kalangan siddiqin, orang-orang yang dimuliakan Allah dengan hati yang sangat percaya kepada janji-janji Allah, percaya yang sesungguhnya. Dulu pernah kami misalkan, kalau orang percaya dengan bos saya, dia bekerja rutin kok, setiap pagi berangkat jam 5, pulang sore, banyak pulang sore, karena mengharap akan adanya gaji, ada uang barokah, ada gaji di akhir bulan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita dengan Allah yang katanya kita percaya Allah melihat kita, Allah mengetahui gerak-gerik kita, Allah yang akan membalas segala kebaikan kita? Akan tapi di saat Allah memberikan karunia nikmat kepada kita, kenapa
tidak kita sadari kalau itu dari Allah. Kalau kita menyadari itu dari Allah, maka jangan engkau gunakan kecuali untuk sesuatu yang Allah ridai. Itulah makna syukur. Wabidzikri falyatamattau, hendaknya kita selalu kegembiraan kita adalah di saat menyebut nama Allah. Alabidzikrillah tatma'in bil qulub, hati akan menjadi tenteram, gembira. Dan latihlah hati kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan para pensyarah daripada Syekh Kam Ibn Al-Tail Asakan dari dalam wabidzikri falyatamattau, ada lagi makna yang lain adalah bagi siapapun yang sudah biasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka akan disebut oleh Allah. Man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Kalau ada orang menyebutku di tempat yang ramai, aku akan sebut mereka di kalangan orang yang hamba-hamba yang lebih mulia lagi. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, Allah menyebut kita di kalangan malaikat. Maka ayo kita berzikir yang serius, khusyuk menyebut nama Allah. Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Kalau kita menyebut nama Allah, Allah akan sebut kita, Allah akan banggakan kita, Allah akan bangga dengan kita. Sebut di kalangan malaikat-malaikatnya, dan didoakan oleh malaikat, dimohonkan ampun oleh malaikat. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Kemudian lanjutannya adalah wallahu yaj'alu farhana, Allah menjadikan kegembiraan kita, wa iyyaka, dan kegembiraanmu bihi, dengan Allah. Maksudnya ayo kita mensyukuri. Kalau ternyata kita sudah sampai kepada derajat bisa menyadari bahwasanya nikmat ini dari Allah, lalu kita bergembira dengan Allah, senang dengan Allah, tanpa melupakan orang yang telah dijadikan oleh Allah sebagai perantara sampainya nikmat kepada kita. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, jika ada orang memberikan hadiah kepada kita, kita bersyukur kepada orang tersebut, tapi langsung ingat Allah yang mengirim kita semuanya itu. Allah yang mengirim kepada kita. Wabirridha minhu, dan bersyukurlah jika engkau sudah bisa merasakan bahwasanya kerinduan di dalam hatimu adalah ridha Allah, bukan ridha bangsa manusia. Allah. Nah, ini selalu dengan Allah. Jadi kalaupun kita mencari ridhonya manusia, tentu ada sambung dengan Allah. Tidak mungkin orang siddiqin mencari ridho manusia lalu dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Cari ridhonya manusia, tapi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mencari ridhonya orang tua dalam kebaikan, ridho guru, ridho sahabat, ridho saudara. Nah, tapi ingat, semuanya harus dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sudah merasakan impian, harapan utamanya adalah mencari ridho Allah, dia tidak akan tergoyahkan dengan godaan dari bangsa manusia. Ada sebagian manusia mencari ridho manusia, lihat. Sehingga sering dalam melakukan sesuatu itu selalu berkata, oh enggak enak kelihatan orang. Enggak enak kelihatan orang, enak kelihatan Allah. Ini kan kurang ajar kepada Allah. Ada orang melakukan enggak enak kelihatan orang tua, enggak enak kelihatan mertua, enggak enak kelihatan saudara, enggak enak kelihatan kawan. Terus dilihat Allah atau tidak dilihat Allah? Bagaimana kita tidak enak dilihat oleh manusia, tapi enak dilihat Allah? Karena sudah hilang keimanannya, atau kropos keimanannya, tidak akan menjadi golongan siddiqin. Dan hendaknya kita sadar dan bersyukur kepada Allah di saat Allah yaj'aluna, menjadikan kita min ahlil fahmi anhu. Allah telah menjadikan kita orang yang faham akan ini semuanya. Faham kenal Allah, menyadari kalau Allah adalah Maha Pengasih, Allah Maha Beri nikmat, Allah Maha Beri karunia kepada kita. Jadi terus kita syukuri ini. Karena kalau Allah memberikan kepada kita pemahaman akan kebesaran zat Allah, keagungan Allah, keagungan karunia Allah, ini pemahaman, faham dari Allah diberikan kepada kita, kita syukuri. Wa la yaj'alana minal ghafilin, dan semoga Allah jangan menjadikan kita termasuk orang yang lalai akan karunia Allah. Mendapatkan nikmat dari Allah, kita biarkan begitu saja nikmat tanpa kita gunakan untuk yang Allah ridai. Bahkan mungkin ada sebagian hamba yang diberi oleh Allah kenikmatan tapi digunakan untuk Allah murka, untuk sesuatu yang Allah murka. Diberi kekayaan-kekayaan hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang dunia, tidak ada hubungannya dengan Allah, melakukan kemurkaan. Mata untuk melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, lidah untuk berbicara yang haram. Itu adalah orang yang lalai dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ayyasluk bina, Allah menapakkan kaki kita bimasaliki bina masalikal muttaqin. Semoga Allah menapakkan kita di jalannya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diberi janji oleh Allah untuk mendapatkan surga. Zaru ila mafiratin min rabbikum jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Untuk menjadi orang yang bertakwa, orang bertakwa adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menapakkan kaki kita semuanya, langkah kita semuanya, perjalanan kita semua di jalannya orang-orang yang bertakwa, orang ahli surga. Siapa pun dari kita, apakah yang pandai atau yang bodoh, yang kaya dan melarat, yang melarat, pejabat dan rakyat, semoga kita semua ditapakkan kaki kita di jalan yang Allah ridai, jalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah hikmah yang bisa kami hadirkan dari hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan insya Allah setelah ini akan dilanjutkan oleh para asatid, para guru-guru, para pembimbing-pembimbing insya Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada semua hadirin dan para pemirsa, para pendengar, kebaikan, kesehatan. Alhamdulillah kami sehat, semuanya sehat, keluarga sehat. Dan semoga para anda semuanya juga sehat, anak-anak sehat. Dan ingat, siapapun harus tetap bersyukur kepada Allah. Siapapun di antara kita mungkin ada yang mendapatkan musibah. Mungkin anaknya sakit, saudaranya sakit, apa siapapun sakit. Ingat bahwasanya nikmat Allah masih lebih besar daripada itu semua. Kalau ada yang dikurangi dari nikmat-nikmat tersebut, ketahuilah nikmat Allah masih lebih agung. Enggak sebanding, ketahuilah. Enggak sebanding. Kalau seandainya ada orang diuji oleh Allah, ketahuilah karunia Allah lebih agung daripada apa yang Allah timpakan dari musibah tersebut. Maka dalam keadaan mendapatkan musibah pun, niat as-siddiqin masih bisa bersyukur kepada Allah. Sampai dikatakan, kalau orang mendapatkan musibah itu, derajat paling pertama adalah derajat sabar. Sabar. Kemudian derajat naik lagi tinggi adalah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba, kecuali karena Allah ingin, kalau itu hamba yang beriman, Allah ingin mengampuni dosanya. Pengampunan dosa adalah harapan kita semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa kita tanpa adanya penyakit, tanpa adanya musibah. Adapun siapapun yang telah ditimpakan kepadanya musibah, apakah sakit, hilang, apapun, ketahuilah itu karena Allah cinta dan Allah akan mengampuni. Ini yang pertama. Di samping Allah akan mengampuni dosanya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Di samping Allah akan mengangkat derajatnya dengan kesabarannya, Allah akan siapkan pahala yang berlimpah. Pahala yang berlimpah mengalahkan daripada sujud rukuk yang kita lakukan. Mengalahkan daripada puasa yang kita lakukan karena kesabaran. Maka siapapun yang saat ini yang ditimpa musibah, hendaknya tingkatkan kesabaran sampai derajat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan sebagian dari hamba Allah yang ditimpa musibah lah selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, puji syukur kepadamu. Kau jadikan musibahku hanya di lahirku bukan di batinku. Karena dia masih punya iman. Maka ditemukan suatu ketika ada seorang yang tangannya terputus karena sebuah penyakit. Kulitnya korengan, kakinya sudah tidak ada. Dia adalah orang yang sudah Masya Allah semua penyakit luar ada. Akan tapi dilihat bibirnya bergerak. Di saat ada para solehin yang mendekatkan telinganya di bibir orang tersebut, ternyata terdengar kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bingung. Lalu bertanya, bagaimana wahai hamba Allah, engkau diberi oleh Allah ujian semacam ini, kau masih mengucapkan Alhamdulillah. Hamba yang diberi oleh Allah dengan penyakit yang bermacam-macam penyakit, mengucapkan Alhamdulillah, aku masih diberi oleh Allah iman, dan hatiku masih bisa mengucapkan zikir kepada Allah. Musibah yang paling berat adalah musibah keimanan, musibah di dalam hati kita, musibah iman. Semoga Allah mengangkat musibah dari kita semuanya. Dan siapapun yang tertimpa musibah, semoga dijadikan itu sebab kemuliaan, akan diangkat derajatnya. Sanak, kerabat, saudara, semua yang mencintainya, semuanya, bahkan yang membencinya pun, semoga dijadi Allah beri kebaikan, berkat ini orang yang diuji oleh Allah, diberi penyakit atau apa yang lainnya. Kemudian sampai derajat mensyukuri nikmat Allah. Sehingga bersyukur banyak, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Dan yakinlah bahwasanya Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Pantang Allah menyiksa hambanya tanpa ada. Pantang Allah berbuat zalim kepada hambanya. Tidak mungkin Allah berbuat zalim. Maka percayalah, yakinilah bahwasanya kalau Allah menguji kepada anda dengan apa? Berkurangnya harta atau sakit dan sebagainya. Karena Allah ingin mengangkat anda lebih tinggi lagi. Keyakinan ini harus dibangun. Keyakinan harus dibangun sehingga masuk dalam hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Sehingga kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur. Faham, kenal Allah, bersyukur, syukur, syukur. Dan semoga apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan itu menjadi sebab kita mulia di akhirat nanti. Dan siapapun yang tertimpa musibah juga semoga menjadi sebab pengampunan dan diangkat derajatnya. Dan semoga Allah mengangkat musibah dari kita semuanya. Dan semoga Allah berikan keselamatan kepada anda semuanya. Selamat di kendaraan, selamat di rumah, selamat di toko, selamat di kantor, selamat di dunia, dan selamat di akhirat untuk diri anda dan keluarga anda yang mencintai anda. Bahkan jika ada orang yang memusuhi anda, semoga dijadikan orang yang mencintai anda, sehingga semua yang bersama anda adalah menjadi ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin hadirkan, kemudian syukuri nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, yang punya ilmu, yang punya tenaga, yang punya harta. Sekaligus kami ajak Al-Bahjah mengajak bersyukur bersama-sama. Kami ada program banyak untuk membesarkan pondok pesantren, para santri membudak.
kita ingin pembangunan pondok pesantren cepat untuk diperbanyak. Karena santri membludak, ada tidurnya di aula, berantakan tidurnya, kasihan mereka. Akan tapi karena kerinduan mereka kepada ilmu yang luar biasa, mereka tetap tambah mau untuk tinggal di pondok pesantren dalam keadaan semacam itu karena rindu kemuliaan, ingin dapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membangun pondok dengan cepat, mempermudah pembangunan ini. Juga pembiasan tanah di samping pondok pesantren yang ini segera karena waktu sudah mepet, sebulan ini harus segera kita beresi. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan bayaran ini. Adapun tanah ini nominalnya kami sampaikan, kalau mohon kepada Allah, bagi Allah adalah kecil. Memang nilainya 2,5 miliar lebih, akan tapi sudah masuk uang kurang lebihnya setengah miliaran. Semoga selebihnya akan dimudahkan oleh Allah. Mengirim ahli surga yang bisa membayar itu semuanya, membangun pondok pesantren. Kemudian juga media-media radio akan kita besarkan semuanya. Dan juga program-program pondok yang bermacam-macam. Dan bagi siapapun yang belum tahu tentang program pondok, bertanyalah Anda. Barangkali dengan Anda bertanya, Anda dijadikan pasukan atau berjuang besar di dalam program pondok pesantren ini atau lembaga Al-Bahjah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kemuliaan, dalam perjuangan hingga kelak kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada semua yang berjuang bersama kita. Dan semoga Allah mengirim kepada kita berjuang-berjuang yang tulus ahli surga. Dan semoga Allah menjadikan kita semuanya berjuang Allah Subhanahu wa taala, berjuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja. Dan jangan lupa untuk memohon. Setiap malam mohon, doakan kami. Dan doakan para santri, doakan para berjuang, doakan jamaah pendengar semua, doakan dan doakan agar mereka semua adalah selamat. Dan doakan dan tidak cukup mendoakan, mohonkan ampun kami kepada Allah. Mohonkan ampun kami kepada Allah. Mohonkan kami ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja, semoga Allah memaafkan kami, mengampuni kami dan Anda semua, dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan dilanjut oleh para asatidz dan kita baca Fatihah sekali. Semoga yang meninggal dunia diampuni oleh Allah. Yang sehat semakin sehat. Yang sakit akan disembuhkan oleh Allah. Yang kurang rindu dari anak kerabat kita kepada kemuliaan akan dirindukan kepada kemuliaan. Yang sudah hadir di tempat ini menghadiri untuk mengikuti acara ini, semoga Allah beri keistiqomahan dan Allah terima amal baiknya. Dan semoga Allah menjadikan kita siddiqin. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan. Dan semoga Allah menjaga iman kita, akhlak kita. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semua. Anak-anak, kerabat, saudara, suami, istri dijaga, saling mencintai karena Allah. Dengan rezeki yang halal penuh berkah. Anak cucu yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan jika ada di antara kita ada yang bejat atau salah jalan, semoga Allah kembalikan ke jalan yang Allah ridai. Semua dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan diberi oleh Allah husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan semoga Allah menjadikan kita kelak di saat dicabut nyawa kita menjadi ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kelak di padang mahsyar dibangkitkan bersama rombongan ahli la ilaha illallah, dan di surga bersama Nabi Muhammad imam ahli la ilaha illallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.